Soalnya waktu mau kawinan, istilahnya besan, nah diutamakan istri syarat ada seng. Seng itu yang dibuat di perunggu. Minimal istri itu kalau memang dia mau nikah sama perempuan sama laki itu, bisa nggak dari jawara si perempuan itu, si istri itu bahwa memperbuat itu seng. Kemudian dari pihak laki juga bawa juara, satu dari perempuan, satu dari laki. Kalau sesudah mendapatkan seng, bisa merebut seng, ya disilakan, itu mungkin diterima. Itu ceritanya. Merasa bangga juga ya, misalkan dari diangkat budaya Sunda Rebut Seeng dari KBS, terutama kadang-kadang masyarakat Bogor juga ya, kadang-kadang banyak yang belum kenal sebenarnya, tapi begitu adanya sekarang di Rebut Seeng di ini kampung budaya, ya orang-orang pada kenal, pada tahu, jadi daya tariknya beda. Nah, gitu. Mulai sadar bahwa identitas budayanya harus mulai diangkat bersama-sama, nggak sendiri-sendiri. Rebut Seeng sih, alhamdulillah kita sudah ketiga kalinya mengadakan lomba Rebut Seeng. Jadi itu memang udah event tahunan kita.